antara kantor PDIP semua dalam kegiatan apa? Ya silaturahmi lah, silaturahmi untuk penguatan juga, untuk kita komunikasi sama sesama kader PDIP Perjuangan. Komunikasi dan silaturahmi lah. Kemungkinan bang, kita akan mengumumkan untuk calon dari Medan akhir Juli. Amin, amin. Kansnya seperti apa bang? Peluang apa untuk perkembangannya? Ya kansnya ya, yang pasti sekarang fokusnya kita ini tadi disampaikan sama Jarod, kita harus menyatukan dulu kekuatan untuk persiapan nanti rekomendasinya keluar. Sudah ada ini kan? Tanda-tanda yang disampaikan kan? Tanda-tandanya kan ya kalau udah mulai disatukan ini mudah-mudahan rekomendasi udah mau keluar. Selanjutnya persiapan apa sendiri bang? Ya persiapan kita ya hampir sama aja bang. Sebagai kemarin, sekarang kita memang masih ke, ya ini kan Pemilihan Wali Kota Medan, ya pasti kita harus dengerin aspirasi dari masyarakat Kota Medan. Tetap berdoa lah bang. Bang, Bang Gibran kan sudah dapat rekomendasi, gimana tanggapan itu? Ya, tanggapannya selamat buat Mas Gibran. Ya tinggal berjuang untuk masyarakat Kota Solo. Mau izin bang, nanti kita bang di bawahnya apa? Bebannya.